Jadi bagi golongan ini macam-macam alasan lah dia bagi. Sebab apa kena ubat batuk, sebab apa kena ganja, sebab apa kena pil, macam-macam alasan. Salah satu alasan yang kawan saya bagi, dia kata, kita kena cuba benda-benda ni semua. Sebab esok ni bila kita kahwin, kita ada anak-anak. Jadi anak-anak kita esok tengok semacam ni, kita tahu dah dia kena apa. Jadi sekarang kita kena try dulu. Itu alasannya. Kira bagi juga alasan dia tu. Satu lagi alasan, tension. Kerja tak dapat, mak bapak duduk marah, duduk di kampung. Jadi kalau kena benda tu, dia hilang tension. Itu satu lagi alasan. Jadi, terlibat dengan benda-benda khayal ini bukan jadi kepada orang biasa saja. Orang yang kita gelar ulama pun ada kena. Aduh, saya bawa satu buku karangan Imam Al-Ghazali. Dalam bahasa Arab, tajuk dia Al-Munqidh min Ad-Dalal. Selamat daripada sesat. Dalam buku ini, Imam Al-Ghazali dia buka tembelang satu orang ulama besar. Yang bernama Ibn Sina. Kita kalau sebut Ibn Sina ni kita hormat sungguh lah. Sebab dia ni ahli sains, ahli tumbuh-tumbuhan, ahli agama. Tapi Ibn Sina ini, dia ni berfaham falsafah. Imam Ghazali tak setuju dengan fahaman dia. Apatah lagi Ibn Sina menghalalkan arak. Itu masalah dia. Saya baca apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ibn Sina ni ulama, hafal Quran semua lah. Tapi dia halalkan arak. Ini masalah dia. Orang soleh pun kena. Kata Imam Al-Ghazali, sehinggakan Ibn Sina sendiri telah menulis wasiatnya bahawa beliau telah berjanji dengan Allah tentang perkara-perkara tersebut. Beliau memperbesarkan hukum-hukum syarak, tidak mencuaikan ibadah-ibadah keutamaan. Jadi Ibn Sina ni dia satu orang ahli fiqh, satu orang ahli agama, dia juga rajin beribadah. Kalah kita. Beliau minum arak sebagai ubat dan bukannya untuk berseronok-seronok. Bahkan semasa kemuncak keimanannya dan sentiasa beribadah, beliau tetap meminum arak sebagai tujuan untuk berubat. Dia nak ubat Ibn Sina ni, dia seorang ahli perubatan yang handal. Sampai orang barat banyak ambil dia punya buku-buku bawa ke barat. Dan dia dikenali sebagai Ibn Sina. Sungguh pun begitu, ilmu yang dapat pada dia tidak bermanfaat untuk dia. Terutamanya dalam segi perubatan. Sebab apa? Ibn Sina dia mati dalam keadaan diri dia penuh dengan penyakit. Mungkin sebab dia minum arak ni lah. Dia tu ahli perubatan tapi dia minum arak. Bagi Ibn Sina, arak ni haram jika dia kita minum sampai mabuk. Kalau kita minum tak mabuk, tak haram. Ini pendapat Ibn Sina. Imam Ghazali kata pendapat ni salah. Arak ni sikit pun haram, banyak pun haram. Ibn Sina tak? Dia nak rasa khusyuk, nak rasa sedap beribadah kepada Tuhan, dia minum arak dulu. Bila minum arak, dia rasa lagi selesa nak beribadah. Sebab tumpuan dia tu dah kuat. Ibn Sina pun kena pengaruh arak. Apatah lagi kita orang biasa. Kemudian sudah menjadi kelaziman pula, suasana minum arak itu akan disertai dengan alunan muzik dan juga nyanyian artis-artis kenamaan. Bukan nak kata muzik ni tak boleh masuk. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita cerita pasal muzik. Bahagian mana yang boleh, bahagian mana tak boleh. Alat muzik yang mana boleh, alat muzik mana yang tak boleh. Pendapat-pendapat para ulama. Cuma nak cerita di sini, siapa yang ambil benda-benda khayal ni, biasanya dia akan cari muzik. Akan cari artis. Zaman sekarang nak cari muzik, cari artis senang. Zaman Nabi Muhammad dulu susah sebab kena pergi ke tempat dia. Zaman sekarang dalam kereta kita pun ada. Kita pasang radio tu, keluarlah muzik, keluarlah artis. Kita kenal ganja, kenal ubat batuk, kita pasang. Sumpah keadaan ni. Senangnya, di rumah kita pun ada muzik, ada artis dah. Muzik dan artis masuk ke rumah kita melalui televisyen. Bahkan dalam handset kita pun ada. Mudahnya, tak payah pergi tempat dia dah. Rasulullah menerangkan bahawa golongan ini akan ditimpa gempa bumi atau tubuh badan mereka akan diubah kepada bentuk kerak ataupun babi. Yang gempa bumi ni kita biasa tengok. Yang diubah kepada kerak dan babi ni kita tak jumpa. Tapi umat-umat zaman dulu, zaman Bani Israel dulu ada. Dalam hadis, mereka ni berubah jadi tikus pun ada. Sebab lawan perintah Tuhan, diubah satu kaum, satu kampung tu jadi tikus. Dan ada yang jadi kerak jadi babi. Mereka ni, bila dah berubah jadi kera, jadi babi, dia rasa segan. Rasa malu dengan masyarakat keliling, mereka ni berhijrah. Lari jauh-jauh masuk dalam hutan, duduk dalam gua. Sebab tu bila kita pergi kaji, orang-orang yang rupa macam beruk yang duduk dalam gua ni, mereka ni pandai lukis di dinding gua. Ada pula tulisan-tulisan mereka dalam bentuk tanda-tanda. Sebenarnya mereka ni orang-orang pandai. Tapi dah diubah oleh Tuhan jadi kera.
Sebab itu dia pandai melukis di dinding gua tu. Kita kata ni manusia zaman purba. Memanglah manusia zaman purba pun ada. Tapi sebahagiannya itu ialah kaum-kaum yang mendahatai Allah, maka ni diubah jadi kerak masuk dalam hutan, duduk dalam gua. Ya. Jadi zaman sekarang ini nak jumpa orang yang diubah jadi kerak jadi babi, mungkin kita tak jumpa. Cuma dulu je heboh satu orang ustaz tu, dia mandi mayatkan satu orang kenamaan. Dan Tuhan buka kasyaf dia nampak. Mayat tu di bawah kain bergerak-gerak, bila kain tu diselak tengok mayat tu berubah jadi babi hutan. Itu dia seorang nampak kasyaf Tuhan bagi kat dia. Ya, yang tu adalah. Jadi zaman sekarang ni dia tak berubah jadi kera jadi babi. Para ulama mengatakan perangai mereka diubah jadi kera jadi babi. Bila dia dah minum arak, satu perangai kera perangai babi ni dia tak malu. Dia minum arak memang tak malu. Ya, memang tak malu dah kita. Minum arak ni orang suruh buat apa pun boleh buat. Satu lagi, perangai kera dan babi buat kerosakan. Kera di mana-mana pun buat kerosakan. Tanaman-tanaman kita, buah-buah kita, kera dan babi. Jadi orang minum arak ni dia akan buat kerosakan. Dia bergaduh lah, kata orang lah. Ya? Tanggungjawab kepada keluarga dia terabai. Satu lagi, ciri-ciri kera dan babi dibenci orang. Jadi siapa yang minum arak, minum khamar, minum brandy, whisky semua ni, dibenci oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang sama dia bangga lah. Orang sama-sama dia bangga lah. Jadi apa itu khamar? Kita nak sebut khamar. Khamar ni apa khamar? Semua jenis minuman yang memabukkan. Baik nama dia arak, baik nama dia rum, whisky, brandy, beer, toddy, samsu dan lain-lain. Semua tu confirm arak. Yang sekarang ni pula, dia tak sebut arak. Ubat-ubatan yang disalahguna. Asalnya boleh, tapi disalahguna. Pil gila, ubat batuk, dadah, panadol dan lain-lain. Salah guna. Yang tu pun dia kategorikan sebagai khamar juga. Cuma beza dia, khamar tadi ni najis. Yang pil-pil ni dia tidak najis. Kesan dia sama. Dua-dua bawa khayal. Dan bahan-bahan yang disalah gunakan. Tadi ubat-ubat salah guna ni bahan-bahan sekeliling yang disalah gunakan. Daun ketum, daun ganja. Dulu daun ganja orang tanam penjuru rumah je. Bila ada kenduri kahwin, orang buat bangsal, ada balai, daun ganja celup dalam teh. Supaya di bangsa ni orang boleh buat ganja sampai ke pagi. Itu tahun-tahun 60-an, 70-an. Masa tu boleh tanam lagi pokok ganja. Tak salah. Sekarang salah. Tahi lembu macam saya cerita dulu lah. Tahi lembu jatuh-jatuh tu dia sokok. Supaya gas dia mampat dalam tu, kemudian dia buka hidu gas tu. Itu pun boleh khayal juga. Gam. Budak-budak hidu gam sampai gila. Tina. Tina ni dia pusat. Pusat kenti berebut. Mereka duduk mengecek apa tu ada tina, berebut tina tu. Sebab tina ni boleh bagi khayal. Petrol, cium petrol pun boleh gila juga. Gam petrol, tina cium gila. Permasalahan, apakah arak ni najis ataupun bukan? Yang ubat-ubat tadi bukan najis, cuma salah guna. Yang bahan-bahan sekeliling pun daun ketum, daun ganja bukan najis, cuma salah guna. Yang arak tadi ni, dia ni najis ke bukan? Ada dua pendapat. Pendapat majoriti ulama' mengatakan najis. Imam mazhab empat-empat pun kata najis. Arak ni. Kalau kena di baju, kena cuci lah. Tapi ada sebahagian ulama' yang terkemudian ni kata tak najis. Kalau kena baju, tak payah cuci. Tapi pendapat yang kuat katakan najis tu lah. Najis.